Sepertinya ada yang kurang nih. Ih, kulitnya kusam. Aha, aku punya Scarlet. Ini yang varian romansa. Aku mau pakai dulu. Ih, kok udah habis sih? Mau ganti apa ya? Udah tenang, gak usah sedih. Pakai ini. Hah? Apa nih? Ini Scarlet? Iya, Scarlet. Kok warnanya kuning? Itu varian terbarunya. Oh, mari kita coba. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, guys. Ketemu lagi di YouTube channel aku. Di sini aku mau ngasih tahu kalian body care rutin aku. Aku mau sharing apa aja yang aku pakai selama ini dan aku sesuka itu sama produk ini, nggak pernah ganti-ganti. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu, kemudian tekan tombol lonceng notifikasinya supaya video-video terbaru aku kalian nggak ketinggalan untuk menontonnya. Jadi langsung aja ke videonya. Oke, jadi body care rutin yang biasa aku pakai, yang berteman aku di Instagram pasti udah tahu apa aja yang aku pakai dan aku share ke kalian. Ini dia Scarlet. Jadi Scarlet Whitening ini aku seseneng itu, gak mau kayak ganti-ganti. Karena ya kalian bisa lihat nih, udah habis tuh ngerasa ipar body shower scrubnya. Dan ini juga body lotionnya nih, tinggal dikit dong keluar aja. Pokoknya udah habisan semua. Dan kemarin aku ada beli, nah aku ada beli ini dia. Aku beli sepaket sekalian, jadi kemarin tuh body scrubnya masih cuman sisa setengah gitu, aku beli lagi. Jadi aku mau nge-review satu-satu ya. Oke, jadi untuk yang pertama aku review untuk brightening shower scrubnya. Ini tuh varian yang pomegranate, ini aku seneng banget kayak gini. Ini udah aku pakai mandi, jadinya kayak masukkan air gitu. Dan nih, kalian bisa lihat teksturnya. Dia tuh kayak ada buliran scrub-scrub kecil, jadi bisa kayak misal kita mandi itu kayak memaksimalkan kotoran-kotoran yang mungkin sulit untuk dibersihkan, jadi bersih ada scrub kecil butir-butirannya gitu, guys. Oke, jadi lanjut sekarang untuk body scrubnya. Ini body scrubnya pun udah aku pakai. Nih, kalian bisa lihat udah setengah. Dan aku kemarin beli lagi yang baru. Jadi butiran body scrubnya ini tuh kecil-kecil, jadi nggak bikin sakit ketika kita lagi gosok-gosok di tangan. Jadi aku mau kasih contoh dulu. Oke, jadi aku ambil. Kalian bisa lihat teksturnya. Dia tuh nggak kayak apa? Biasanya kan kalau lulur kayak scrub gitu kan kasar ya butirannya, tapi ini tuh lembut banget. Jadi enak ketika kita apply, terus kita sambil massage, kita sambil santai-santai, itu enak. Oke, jadi aku mau bilas. Jadi udah aku bilas. Jadi udah aku bilas, terus aku mau bersihkan. Dia tuh bikin kulit jadi kayak lembut gitu loh, karena sel-sel kulit matinya terangkat. Oke, jadi sekarang aku mau pakai body lotionnya. Kenapa sih so excited itu? Karena kemarin kan aku beli yang varian romansa. Ini udah ya 2-3 kali aku pakai, tapi ternyata ada varian terbarunya, yaitu varian Fresi yang warna kuning ini. Nih, bagus banget warnanya. Nih. Dan di sini aku mau cobain dulu. Sebelumnya untuk body lotion dari Scarlet ini tuh aku seneng banget karena dia tuh nggak gampang tumpah-tumpah. Nih, kalian bisa lihat di sini ada sistem, ntar aku fokusin sistem lock unlocknya. Nih, kalian bisa lihat. Jadi ketika diputer ke kiri dia akan buka, ketika diputar ke kanan dia akan nutup seperti ini. Dia akan buka, tapi ketika ditutup begini, dia dipencet-pencet nggak akan kebuka. Ini bagus kan, guys? Ini belum aku apply, tapi kayak aromanya, wanginya tuh udah enak banget. Kayak lembut, tapi mewah gitu loh. Kayak parfumnya orang kaya.
parfumnya para sultan. Dan ternyata itu wanginya memang mirip dengan parfumnya Jumalu. Nanti aku taruh di sini. Dan sekarang aku mau apply dulu. Selembut itu karena tadi sebelumnya udah di scrub dulu kan. Jadi lebih, Masya Allah, sumpah ini wanginya enak banget. Lebih wangi dari yang romansa. Kalau romansa kan lebih sweet gitu. Kalau ini tuh kayak elegan gitu wanginya. Kosok dulu. Oke, udah rata nih. Ya ampun, kayak dia tuh jadi cerah seketika gitu loh. Sebandingin, nah ini yang sebelah kanan belum aku kasih body scrub dan lotion, dan yang sebelah kiri tadi udah aku kasih body scrub dan lotion. Bisa lihat dong sebeda ini guys. Aku mau info ke kalian bahwa ketiga produk ini itu mengandung glutathione dan vitamin E untuk mencerahkan, melembabkan, serta menutrisi kulit kita guys. Jadi itu kulit lebih sehat belum gitu kan. Dan yang paling penting dia tuh udah bersertifikat BPOM guys. Jadi tuh aman banget guys. Wajib banget dibeli, harganya murah cuma Rp75.000. Dan kalau kalian beli sepaket itu dapat box eksklusif harganya Rp300.000. Dan dapat giftnya juga loh guys. Jadi buat kalian langsung aja order, nanti linknya aku taruh di description box aku guys, oke? Okay? Buat kalian yang berteman di Instagram aku, pasti udah tahu kemarin aku ada unboxing pembelian Scarlett ini sebelum aku review ke kalian. Yaitu packagingnya selalu tidak mengecewakan karena bubble wrapnya itu tebal sehingga produk itu nggak bakal tumpah kemana-mana. Dan di setiap ini apa tutupnya kayak gini tuh dia dilapisin bubble wrap lagi, jadi aman banget. Oke, okay, thank you guys buat kalian yang udah nontonin aku nge-review body care rutin yang setiap hari aku pakai, dan aku cinta sekali. Kalian bisa lihat udah habisan semua dan sekarang stoknya udah kembali lagi. Aku seneng banget. Dan aku ingin lagi, jangan lupa untuk subscribe, kemudian tekan tombol lonceng notifikasinya supaya video-video terbaru aku kalian gak ketinggalan untuk nontonnya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku biar kalian lebih dekat sama aku di @buktianjarpatiwi. Sekian dulu untuk videoku kali ini, semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian yang memang lagi cari body care yang benar-benar sebagus itu. Oke, okay? See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.